Tips merawat kulit dengan pori-pori besar. Pori-pori adalah rongga kecil yang menjadi akses pernapasan kulit. Dengan adanya pori-pori, kulit bisa melakukan proses regenerasi dan metabolisme dengan mudah. Pori-pori ada 3 jenis tergantung jenis kulit. Untuk kulit kering, pori-pori lebih kecil. Untuk kulit normal, pori-pori normal, sedangkan untuk kulit berminyak, biasanya pori-pori lebih besar. Video kali ini, Tips Cantik akan memberikan info tentang bagaimana merawat kulit dengan pori-pori besar. Karena jika pori-pori besar, kemungkinan akan timbul komedo dan jerawat karena kotoran sangat mudah masuk. Yang pertama, membersihkan wajah secara rutin. Jika kalian memiliki kulit dengan pori-pori besar, sangat diwajibkan untuk menjaga kebersihan kulit. Jadi, bersihkanlah kulit secara rutin untuk membersihkan kotoran di wajah, karena kotoran yang menumpuk di pori-pori akan menimbulkan komedo dan jerawat. Yang kedua, hindari mencuci wajah dengan air hangat. Hawa panas akan membuat pori-pori terbuka, jadi hindari terlalu sering mencuci wajah menggunakan air hangat, karena akan membuat pori-pori makin membesar. Pakai air dingin biasa untuk mencuci wajah. Ketiga, hindari memakai make up tebal. Hindari memakai make up tebal karena akan menyumbat pori-pori, dan sisa make up akan masuk ke dalam pori-pori, dan zat kimia dalam make up dapat menimbulkan komedo dan jerawat jika kulit tidak cocok dengan make up tersebut. Yang keempat, membersihkan minyak secara rutin. Kulit wajah dengan pori-pori besar cenderung lebih berminyak, jadi usahakan membawa pembersih atau tisu untuk membersihkan minyak di wajah. Kalian juga bisa membawa cermin kecil untuk melihat kondisi minyak di wajah. Yang kelima, kompres wajah menggunakan air es. Hawa dingin bisa membuat pori-pori mengecil, jadi kalian bisa menggunakan air es atau es batu untuk mengecilkan pori-pori. Gunakan air es dan es batu sebagai masker. Untuk air es, gunakan kapas untuk mengompres wajah. Sedangkan es batu, kalian bisa langsung gosokkan ke wajah selama 10-15 menit. Lakukan cara ini 3 kali dalam seminggu. Terima kasih sudah nonton. Please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!